Ribuan burung hasil penangkapan aksi penyelundupan melalui jalur laut kembali dilepas ke habitat di kawasan konservasi Puncak Gunung Sari Serang, Banten. Burung dilepas serentak di beberapa titik kawasan hutan. Ribuan burung ini merupakan sitaan dari aksi penyelundupan melalui jalur laut. Terdapat 130 ekor burung masuk kategori dilindungi, yakni jenis cucak ranting. Sayangnya, dari 1.000 ekor lebih yang diamankan, ratusan diantaranya mati. Bangkai burung kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Tim Liputan, Trans 7.